얘기해 줄래요? 왜 죽을 만큼 억울한지. 아직도 경찰, 검찰, 판사들의 정의를 믿나? 난 아주 오랫동안 일을 준비해왔어. 나와 함께 복수하지 않겠나? 도덕철 얘기 들었죠? 실종됐다는 거예요? 사건이 발생했다는 거예요. Taxi Driver Season 1 ini bercerita tentang aksi balas dendam yang dilakukan dengan kedok supir taksi mewah. Udah bisa ditebak ya kalau genre drama Korea ini action, crime, and revenge. Sekelompok orang-orang yang gak percaya kalau hukum itu bisa membantu mereka untuk mendapatkan keadilan. Taxi Driver Season 1 ini dibintangin sama Lee Ji-hoon sebagai Kim Do-gi, terus ada Phil Ye-jin sebagai Han Go-eun yang main di What's Wrong with Katarikin juga, terus ada Esom sebagai Kahana, si jaksanya di drama Korea ini ya, kayak acting kontroversialnya waktu bermain di Scarlet Innocence dengan adegan panjangnya teman-teman. Terus ada Kim Il-sung sebagai pemilik perusahaan taksi Rainbow Taxi. Terus ada dua pemain yang perannya cukup bikin kocak nih ya, jadi biar drama Korea ini nggak terlalu serius gitu. Ada Jang Hyuk-jin sama Bae Yu-ran. Rate untuk Taxi Driver Season 1 ini gua kasih 9 dari 10 nih teman-teman. Ini drama Korea, rekomendasi banget buat kalian sebelum kalian nonton di season 2 nya yang pastinya ya. Serius, kalian wajib nonton season 1 nya sebelum kalian ke season 2 nya nih guys. Cerita dan setiap kasus di Taxi Driver Season 1 ini yang dalam cerita itu berasal dari fakta-fakta dari cerita asli atau kasus-kasus yang nyata gitu di kejadian sebenarnya ya. Terus ending dari cerita Taxi Driver ini, para member Rainbow Taxi itu berpisah dengan pekerjaan baru mereka masing-masing, tapi tetap nggak melupakan Rainbow Taxi. Ya kayak aksi mereka di Rainbow Taxi itu kayak side jobnya, kerjaan utamanya itu sebagai ya profesinya mereka masing-masing. Kayak Han Go-eun-nya jadi polisi, yang dua orang yang montir sama teknisinya itu kerja di ya industri ini teknologi. Kim Do-gi-nya tetap jadi sopir taksi, direkturnya ya tetap punya Rainbow Taxi ya, tetap aksinya gitu yang dikelola, tapi mereka fokus mulai dengan pekerjaan utama mereka aja. Terus sama satu lagi ya, si Jaksa Kahanan ini yang tadinya nggak suka dengan caranya Rainbow Taxi main hakim sendiri, ternyata nih di ending ceritanya Taxi Driver season 1 ini Kahana juga sama-sama join di Rainbow Taxi ya. Tapi kalau nanti kalau kalian nonton di season 2, di spoiler dikit ya, jangan harap ada Kang Hana di situ, karena Kang Hana nggak ada di Taxi Driver Season 2. Nah, nggak masuk karena katanya sih alasannya sibuk. Kalau kalian suka sama cerita dan Taxi Driver, jangan ragu untuk like dan subscribe ya teman-teman. Dan see you di review berikutnya. Gue pamit, bye.